Kepolisian mulai ketat menjaga kawasan Monas dan area Istana Negara di Jakarta Pusat dari kendaraan bermotor yang mengganggu ketertiban lalu lintas. Hal ini merupakan buntut dari peristiwa pengendara sepeda motor yang ditendang oleh anggota pasukan pengaman Presiden Paspampres yang videonya viral belum lama ini. Menindaklanjuti peristiwa tersebut, beragam jenis sepeda motor pun diamankan petugas Satlantas Polres Metro Jakarta Pusat saat menggelar razia di sekitar lingkar luar Monas Minggu 7 Maret 2021. Dalam razia itu, petugas tak hanya menemukan sepeda motor yang sudah dimodifikasi, tapi banyaknya motor yang menggunakan knalpot bising alias racing. Menghindari aksi kabur-kaburan para pemotor, razia sengaja digelar petugas secara dadakan dengan mengawasi kendaraan roda 2 yang melintas di sekitaran Monas dan Istana. Itu seringan ini, KBO Satlantas Polres Metro Jakarta Pusat mengatakan pihaknya berhasil mengamankan 278 unit sepeda motor yang berknalpot bising serta tidak dilengkapi surat kendaraan. Menurutnya, walaupun sadar jika kendaraan yang mereka gunakan menyalahi aturan, namun sejumlah pelanggar ini mengaku tak mengetahui adanya razia di jalur yang mereka lalui. Seluruh kendaraan yang terjaring langsung dibawa ke kantor Satlantas Polres Metro Jakarta Pusat di lapangan Banteng untuk diproses lebih lanjut. Sebelumnya, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan pihaknya akan rutin melakukan penyekatan bagi mobil dan motor yang melintas di kawasan sekitar Istana Negara Jakarta Pusat.